Setelah diguyur hujan kurang lebih dari 24 jam, bencana tanah longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Akibatnya sebanyak 2 rumah yakni milik Jemani dan Mas Rianto, warga desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo roboh terkena reruntuhan tanah longsor. Dalam musibah ini tidak ada korban jiwa, namun sebagian rumah milik para korban hancur, tidak bisa ditempati kembali. Para korban juga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tanah longsor tersebut. BPBD Ponorogo menghimbau kepada masyarakat terutama di area pegunungan untuk selalu berhati-hati di saat hujan lebat turun. Diharapkan masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman agar terhindar dari bencana longsor. Tanah yang ada di Ponorogo memang untuk tanah longsor yang teratas. Kemudian ini kan sudah musim penghujan. Sesuai dengan edaran BMKG kan hingga nanti bulan Februari dan Maret. Jadi mulai bulan Desember atau November ini sudah mulai musim penghujan. Di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Ponorogo ada 9 zona merah. Kemudian dari 9 zona merah ini hampir 15 desa yang kita antisipasi. Karena di tahun 2016 saja kejadian di Ponorogo hampir kurang lebih hampir 100 kejadian. Sementara perlu diketahui musim penghujan ini masih banyak daerah-daerah di Kabupaten Ponorogo yang rawan dengan bencana tanah longsor. Diharapkan seluruh masyarakat waspada atas bencana tanah longsor tersebut. Dari Kabupaten Ponorogo, Edi Saputra melaporkan. Revolusi Multimedia.